kondisi air di rumahku sebelum pakai pelampung otomatis. Luber terus guys. Untung ada alat ini yang bisa mengontrol air secara otomatis. Pemasangan praktis bingit, tanpa baterai, tanpa listrik. Dan inilah kondisi setelah memakai pelampung air otomatis. Air otomatis berhenti mengalir ketika menyentuh pelampungnya. Dengan begini, gak perlu repot nunggu air penuh dan gak perlu khawatir air luber lagi. Sedia dua varian, vertikal dan horizontal.